Pemirsa, setelah dilanda hujan deras yang melanda kawasan Lembang Rabu sore, jalur utama kawasan Lembang, tepatnya di depan Pasar Panorama, terendam banjir cilincang. Akibatnya arus lalu lintas di Lembang lumpuh total. Hujan deras yang melanda kawasan Lembang menyebabkan jalur utama Lembang, tepatnya di depan Pasar Panorama Lembang, banjir cukup tinggi. Akibatnya arus lalu lintas pun lumpuh yang berimbas pada aktivitas keluar masuk kendaraan di pasar terhambat. Menurut warga sekitar, akhir-akhir ini jalan di Pasar Lembang kerap terjadi banjir jika turun hujan. Pasalnya banyak saluran air yang tersumbat sampah. Kenapa sebabnya? Mungkin karena saluran air itu terlalu akibat adanya sejumlah titik di Lembang yang tergenang banjir cilincang tersebut, arus lalu lintas baik yang keluar masuk kawasan Lembang lumpuh beberapa jam. Bahkan antrian kendaraan terjadi hingga jalur alternatif Lembang, Kota Bandung. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.